guys, selamat malam guys. Welcome back to my channel Adab Sama ataupun Adab Sama Blog guys ya. Malam ini saya nak uh, masak resepi baru bagi saya guys ya. Kalau nak tahu apa, tunggu video ni guys ya. Okey guys, uh, yang saya nak masak malam ni guys, uh, cencalu guys ya. Saya nak goreng cencalu, campur telur guys ya. telur telur saya guna dua biji saya guna bawang merah juga guys ya nah tanpa melenggahkan masa minyak pun sudah panas kita masukkan bawang putih nih guys ya eh bawang putih bawang merah nah, kita masukkan bawang merah dan cili ini guys ya yang sudah dipotong guys dan kita gaul-gaul kan guys ya tunggu dia punya bawang ada kekering-keringan kekuning-kuningan sedikit and then baru kita akan taruh cincaluk deh guys ya ha. ini guys ini belum pernah saya coba guys ini sebab Saya nak cuba dia guys ya. Ha. Resepi baru guys. Masuk kencalok guys. Kita masuk kencalok. Masuk okay, api dia, guys ya. Guys ya. Ha ni dia guys. Saya belum pernah cuba tapi kalau kita tak cuba mana kita tahu guys ya. Sedap tak sedap guys. Ah, macam ini lah guys. Tak tunggu dah sampai ni sampai dah kering guys ah. Ya? Okey. Okey guys. Ah kita sudah kita pun dah nampak nak dah nak kering-kering guys ya. Kita masukkan ah uh, ni dia guys. Telur guys ya. Saya guna dua biji tadi guys. So ni pun sama guys ya. Kita eh jauh gaul-gaul dengan macam ni guys ya. Hmm. sampai dia kering guys ya, pada kering. Nah, coba ini first time saya guna, saya coba, so saya guna kita tidak banyak ya guys ya, mungkin dalam ada se kecil aja guys ya. Next, saya akan tabur ni. Saya cukup rasa, guys ya, dengan banyak rasa. Ah, rasa ya. ni ada guys. sampai dia betul betul a uh, guys ya. Cuba lah guys ya. Guys. Not bad. Kita boleh simpan apa dalam kontainer cepat dalam ice box guys ya kalau kita nak makan kita ambil guys ah ini deh, guys buat dia, kita kita makannya habis ya guys ah, stay tune guys Gue udah masak guys ya oke okay guys untuk mengurangkan dia punya kemasinan saya taruh gula sedikit guys ya ah kita taruh dia punya gula sedikit guys untuk mengurangkan rasa masin ya guys ya nah itu kita rasa masing-masing ya guys. guys oke guys kita punya cengkalu goreng jeput telur udah guys ya nah, ini kita boleh sifat ya guys Ah. ya mulanya oh so, ini deh guys pas time saya coba cecalu goreng campur telur guys mantap oke okay, guys uh, second menu malam ini saya akan masak uh, sup timun guys campur dengan ikan masin nakusuk ikan masin napar sudah dicuci dah direndam si masin-masin So first time juga Saya nak coba dia Macam mana guys ya Yang nah, kita coba Rempah dia simple saja guys Saya guna bawang merah Dengan bawang putih saja guys ya nah, Stay tune guys Kita masukkan dia punya bawang Bawang merah Bawang putih guys ya Macam biasa Kita gaul-gaulkan dia Nanti saya akan masuk timun deh guys ya kita tunggu dia punya eh, bawang nih nampak kuning ini kuning ceminyak baru kan taruh dia punya tuh guys ya baru nah, boleh nampak itu sedikit ya jadi ikan masin nanti saya akan eh, taruhkan taruh masin kalau udah eh, timun macam udah udah apa nama udah nama masak baru saya akan taruh ke masin supaya isi tidak hancur guys ya oke okay. Sekarang masuk timun dia guys ya. Simple saja guys. Simple saja guys ya. Ha. Dia simple saja. Okey, sekarang saya akan tuang air dia ya. Ha. So ini biar dia mendidih dalam 3 3 ke 4 minit dan masak nanti and then macam saya baru saya akan taruh tu ikan masin guys ya. Ha. Oke okay guys, ah, dah mendidih guys ya. So, saya akan guna pencukup rasa guys ya. Saya guna dua saja guys, sebab ikan masin tuh. aku dia dah masin guys ya. Walaupun dia dah, dah dicuci guys, oke. Okay. Kau kau lihat guys, apa saja? 6 guys so next ini dia guys ya kemasinnya saya dah uh, kemasin entah apa nama ini guys ya ini dia guys udah cuci dah, apa nama guys kita ya. coba coba resipi baru guys kita masuk ini pun kata masak dia lama guys udah hmm. simple saja guys ya simpel dia dalam 2 3 menit saja guys. Oke okay guys. Udah masak guys ya. Sudah 3 menit ya guys kita coba dulu. Uh. Sama guys ya. Okay, saya ambil guys sama guys. Tutup api ya. Ah ini guys. Karena kita tak cuba benda baru guys ya. Tak masin guys ya. Masin dari tak masin guys sebab dicuci, cuci, direndam saya tadi guys ya. Hmm. Ini ada guys resepi baru guys nah untuk makannya guys ya uh, timun masak sup campur ikan masin, nih guys ya masin apa nih guys ya uh. masin ini digoreng pun boleh juga guys ya uh. oke okay, guys itu saja blog video kita untuk malam ini guys ya jangan lupa like comment subscribe guys ya subscribe itu percuma guys ya uh, thank you for watching I love you all bye bye